Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kio Motor. Hari ini atau di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips ya, cara mengakali selahan yang dol ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Untuk selahannya ini udah dol. Oke. Pertama kita buka dulu untuk engkolnya. Kira-kira seperti ini ya. Untuk cara menggerindanya tinggal kita pasang kembali ya. Mudah-mudahan berhasil. Oke. Tinggal kita coba. Tadi udah kita gerinda untuk bagian gapnya atau celahnya, tapi tetap gak bisa. Soalnya di sini bisa teman-teman lihat untuk giginya sendiri ini udah cukup parah ya, udah aus. Untuk bagian asnya juga sama. Di sini saya sudah bilang sama yang punya motornya mending ganti, tapi katanya ini uangnya belum ada. Efek PPKM ya, PPKM diperpanjang, jadi mau beli beras katanya. Jadi ya terpaksa kita akali dulu untuk sementara ya. Nah, di sini kita akan pakai opsi kedua ya. Oke, kita pakai cara yang kedua ya. Kita akan bor di sini. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, cara kedua kalau misalkan di sini nggak bisa kita potong, terus masih tetap dol, kita kasih baut aja di sini ya, pakai boran, terus kita tap. Oke, kita coba dulu. Jadi video kali ini cukup sekian ya, cara mengatasi selahan yang dol ya. Di sini ada dua opsi. Kalau yang pertama, opsi yang pertama itu kita potong dulu. Ini kalau misalkan masih dol atau masih nggak bisa, kita kasih pen di sini ya dengan cara menanam baut. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel Kio Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.